Oke, kejar. Oke, Oke, gambar saya. oke. Okay. Berapa kelas ya udah? Betul dapatlah sempat minum je. Sian. Oke, Roger. Tak dan lah. Dalam 10 saat ya dah. Oke. Oke. Betul. Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPKP kerana memberikan restoran ini kepada FST. So, sebelum kita bermula, kita mulakan dengan surah Fatihah. Rabbi Israhli Sadi wa Yastri Amri wa Lata Melisan. Terima kasih sekali kepada PPKP yang di atas slot masa yang diberikan kepada Fakulti Sains dan Teknologi. So, kita akan bersama dalam slot Think Big Webinar Series, ya, anjuran PPKP dalam masa sejam dari sekarang. Saya Hanif Abdul Hamid, moderator pada hari ini, membawakan kepada adik-adik lepasan ijazah dan potensi pelajar, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan, dua orang tetamu kita dari FST, iaitu Profesor Maja Dr. Insinyur Muhammad Farid dan juga Dr. Nurhuda Faujan, ya. So, pada hari ini FST akan mengambil kesempatan untuk menerangkan tiga daripada enam program, ya, masters yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi, ya. So, pada hari ini kita akan bercerita mengenai Master of Science, ya, dalam mod penyelidikan dan juga daripada mod campuran, iaitu Master of Computer Science dan juga Master of Foodomics and Food Technology, ya. Tetapi sebelum tu kita mungkin boleh berkenalan dahulu dengan panel kita pada hari ini, ya. Mungkin Dr. Farid boleh perkenalkan diri sedikit dan latar belakang Dr. Farid. Pendidikan dan pengalaman maybe, insyaAllah. Sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, Dr. Hanifah, panel Dr. Huda, ya, dan juga sidang pendengar dan bakal pelajar. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini, ya. Jadi saya Muhammad Farid bin Abdul Khair, salah seorang tenaga pengajar di program keselamatan dan jaminan maklumat Fakulti Sains dan Teknologi USIM. Jadi saya sebenarnya agak baru jugalah, ya, di USIM ni dalam lebih kurang setahun, ya, sebab saya mula berkhidmat pada hujung Ogos 2020 yang lalu, ya. Dan sebelum tu saya berkhidmat sebagai cyber security consultant, ya, ataupun pakar perunding keselamatan cyber, dan juga saya berkhidmat sebagai engineer dan juga penyelidik, ya, selama hampir 20 tahun di Mimas Berhad. Saya kira itu saja, ya. Moderator cukup. Hebat, ya, Dr. Farid, ya, seorang pakar perunding, seorang jurutera, ya, dan telah berada di industri selama lebih 20 tahun, ya, di Mimos, ya. Jadi bakal-bakal pelajar yang nak buat masters by research dengan Dr. Farid, ya, insyaAllah, ya, kita punya pakar pakar di bidang di FST, ya. Actually, nak diceritakan, FST ni ataupun Fakulti Sains dan Teknologi kami ni mempunyai pelbagai diverse, ya, bidang daripada sains komputer kepada actuarial science, ya, kepada risk management, kepada financial mathematics, ya, kepada biotechnology, ya, and kita ada juga teknologi kimia industri dan juga health, ya, ataupun health and industrial technology. Jadinya pelajar-pelajar boleh memilihlah, ya, sekiranya mempunyai qualification ataupun gelakkan, ya, di bidang-bidang berkaitan, ya, dan cukup dia punya requirement, boleh, ya, memilih daripada tujuh bidang tersebut, ya. Dan selain daripada Dr. Farid ni, kita ada seorang lagi, ya, pensyarah dari FST, ya. Beliau selalu juga menulis di surat khabar, ya, dan selalu juga memberi keluar, ya, di
media sosial dan juga mana-mana acara live ya, iaitu Dr. Nur Huda Faujan. Assalamualaikum Dr. Huda, apa khabar? Assalamualaikum. Mungkin kita boleh bercerita sedikit mengenai latar belakang pendidikan dan juga pengalaman Dr. Huda untuk dikongsikan bersama para pendengar hari ini. Silakan Dr. Huda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huda Haji Faujan. Saya pensyarah kanan di dalam program Bioteknologi Makanan Fakulti Sains dan Teknologi. Saya bergraduat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sains makanan pada 2001. Kemudian saya pun mengambil ijazah sarjana sains dan bidang sains makanan juga di Universiti Kebangsaan Malaysia juga. Kemudian pada 2003 bulan 12 saya join USIM, pada masa tu KUIM, sebagai tutor. Selepas setahun sebagai tutor di KUIM pada masa itu, saya melanjutkan pengajian Dr. Falsafah di bidang bioteknologi mikrob di Universiti Putra Malaysia. Dan saya kembali bertugas di USIM pada 2008 dan jawat sebagai pensyarah kanan pada 2012. Dan saya mengajar dalam bidang, kebanyakan bidang saya adalah dalam apa, pengajaran dalam bidang sains makanan lah. Mungkin itu sahaja kot latar belakang saya apa untuk kali ini kot. Okey, mungkin saya nak sambung sedikit ya Dr. Huda, boleh ke ceritakan secara umum latar belakang program Master Mixed Mode Mixed Mode Food Biotechnology ni? Okey, sebenarnya dalam program bioteknologi makanan ni, dulunya kita ada program mixed mode lah dalam bidang bioteknologi makanan, tetapi untuk semester ini kami menawarkan program baru yang diberi nama foodomic dan teknologi makanan. Ini kerana sesuai dan selaras dengan perkembangan semasa, yang mana foodomics mendapat tempat yang kata semakin hangatlah. Dan program yang dulu Wixmoods tu mengambil masa setahun setengah, tetapi program baru yang ditawarkan oleh kami telah dipendekkan masanya menjadi satu tahun, iaitu dua semester sahaja, dan sepenuh masa. Dan program apa yang dikatakan dengan foodomics ni, kalau kita tengok dia berkaitan dengan macam isu-isu sekarang ni, kalau kita tengok macam isu apa, keselamatan makanan kan, dan kalau kita tengok isu yang apa, daging kultur tu pun kan, sekarang kan orang kan ada banyak macam nak cepat kan, nak cepat ataupun nak mudah kan dikulturkan daging di dalam makmal kan, di dalam makmal, itu pun adalah berkaitan dengan macam foodomic, sains teknologi makanan. Dan dalam musim-musim pandemik ni pun banyak isu yang orang sekarang cuba untuk mencipta satu makanan yang boleh boost imuniti, macam tu. Jadi saya ingat bila program baru ni ditawarkan, mungkin pelajar boleh mengambil peluang lah, sebab foodomics ni saya ingat dekat Malaysia ni mungkin inilah yang pertamanya kot. Kalau macam food tech tu mungkin banyak. Jadi kita gabungkan foodomics dan teknologi makanan di dalam program baru yang kami tawarkan ni. InsyaAllah lah. So kalau you all masuk, semua adik-adik masuk, kira pengambilan pertama lah. InsyaAllah. So terima kasih Dr. Huda di atas penerangan mengenai program foodomic ya, dan teknologi ini ya. So saya mungkin nak beralih kepada Dr. Farid pula. Boleh Dr. Farid ceritakan mengenai ISA pula? Silakan Dr. Farid. Terima kasih Merita ya. Jadi dalam ISA ini adalah Information Security and Assurance ya, ataupun dalam bahasa kita ialah keselamatan dan jaminan maklumat ya.
Jadi dalam program master yang kita ada dua program, iaitu yang pertama ialah master penyelidikan dan yang kedua ialah master secara mixed mode. Ya. Jadi saya kira kita mungkin biasa dengan master penyelidikan, iaitu yang penting keseluruhannya ialah penyelidikan. Manakala yang kita cuba untuk ketengahkan pada hari ini ialah master mixed mode. Ya. Jadi mixed mode sebagaimana namanya ialah percampuran di antara penyelidikan yang constitute dalam 50% dan juga 50% lagi kerja kursus. Ya. Okey, baik. Jadi mungkin timbul persoalan ke mana hala tujunya. Ya. Okay, jadi baik untuk master penyelidikan rasanya agak jelas di situ sebagai oleh kerana fokusnya ialah penyelidikan, maka yang akan berada di hadapan setelah tamat pengajian ialah yang kerja yang bersangkutan dengan penyelidikan ya, ataupun R&D ya. Tapi mungkin timbul persoalan apa yang sesuai ya, adakah master mixed mode ini sesuai ataupun tidak ya dengan suasana semasa ya. Okey, jadi elemen dalam master mixed mode ini adalah separuhnya penyelidikan dan separuhnya ialah kerja kursus ya. Jadi penyelidikan ini menyebabkan menyediakan pelajar untuk melakukan penyelidikan ya, tetapi tidak setahap yang dilakukan oleh pelajar dalam master penyelidikan ya. Dan elemen kerja kursus pula menyediakan pelajar untuk kita kata professional grounding ya pada level master ya. Jadi kita mungkin saya rasa kita tidak perlu terangkan sesuai ataupun tidak. Yang pertama, kita telah berada dalam bidang yang betul, iaitu keselamatan maklumat. Jadi dia satu keperluan pada masa kini. Kalau kita tengok dalam pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 ya, contohnya oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri baru-baru ini pun, saya cuba search dalam teks ucapan beliau, kataan keselamatan maklumat itu constitute dalam 24. Jadi kataan keselamatan maklumat saja. Kalau itu belum lagi jenayah, bukan keselamatan maklumat, maaf ya, keselamatan cyber. Keselamatan cyber belum lagi jenayah cybernya, pertahanan cybernya. Jadi bermaknanya bidang keselamatan cyber ataupun keselamatan maklumat ni sesuatu yang sentiasa in demand ya. Sentiasa in demand. Jadi pelajar tidak perlu risau saya dapat kerja ke selepas ni kerana ini satu bidang yang in demand ya. Cuma how do we position ourselves ya? Di manakah tempat yang betul untuk kita letakkan diri kita? Okey, baik. Jadi daripada segi kerja kursus tadi yang merupakan 50% daripada program master mixed mode itu, adakah ini kena dengan permintaan dalam industri? Jadi mungkin kita boleh bandingkan dengan professional certs ya, yang ditawarkan dalam industri. Mungkin kita boleh ambil contoh CISSP ya, Certified Information System Security Professional, yang merupakan gold standard dalam keselamatan maklumat ya, industri keselamatan maklumat. Jadi kalau kita tengok 8 domain ya, yang ditawar yang di yang 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 memenuhi CISSP itu, sebahagian besarnya berada dalam kerja-kerja khusus yang ditawarkan dalam program master mixed mode gitu ya. Jadi bagi yang sedang pendengar ataupun bakal-bakal pelajar yang bercadang untuk enroll ya dalam program master mixed mode ini, jangan risau, insya-Allah program ini sesuai untuk industri ya. Insya-Allah saya pulangkan pada moderator.
Terima kasih Dr. Farid dan Dr. Maja di atas penerangan seringkas mengenai latar belakang program ya, kedua program campuran foodomics dan teknologi serta jaminan dan keselamatan maklumat. Untuk mata-mata adik sedang berdengar sekalian, kita juga ada pendidikan untuk kedua-dua program ini dan juga kepada lima program yang lain. Jika untuk pendidikan ya, kalau saya boleh kongsikan sedikit ya, di mana medium pendidikan master pendidikan ini dalam bahasa Inggeris ya, dan tempoh pengajian selama kalau sepenuh masa dia 2 tahun dan separuh masa 4 tahun. Dan syarat-syarat kemasukan untuk mod pendidikan ya, jika ada adik mempunyai sarjana muda yang berkaitan ya, contohnya kalau sarjana muda sains komputer boleh mod untuk sarjana mod pendidikan dan mengambil sub bidang sains information jaminan dan keselamatan maklumat perlu mempunyai GPA lebih kurang 2.75 ya, daripada USIP atau mana-mana universiti yang diiktiraf ya. Dan sekiranya tidak, mungkin CGP itu bawah sedikit daripada 2.75, mungkin adik-adik perlukan sedikit pengalaman kerja lah, selama 5 tahun lebih kurang. Ya. Dan semasa mengambil sarjana muda itu, jam kreditnya mestilah secukupnya 120 dan ke atas ya, jam kredit. Atau meskipunnya punya diploma lanjutan, mempunyai jam kredit banyak 90 ya. Selain daripada itu, saya juga nak berkongsikan mengenai syarat keperluan bahasa Inggeris bagi mod pendidikan. Mungkin ada adik yang telah ada sarjana muda boleh mengambil TOEFL ya, secara computer based ya, sebanyak 180 ataupun secara internet based sebanyak 64 ya. Ataupun jika ada adik telah memiliki peperiksaan IELTS ya, perlu mempunyai sekurang-kurangnya band 5 ya, dan ataupun NUET ya, band 3. Ataupun sekiranya ada adik daripada telah mempunyai sarjana muda daripada universiti luar negara, contoh dari US ataupun dari UK ya, tidak perlu lagi mengambil kursus bahasa Inggeris, hanya perlu menduduki universiti English proficiency test ya, ataupun di UPT ya, dan ataupun sekiranya mereka adalah native speaker ya, English native speaker, tak perlu ya, sebarang kelulusan bahasa Inggeris ya. Okey, itu adalah sedikit mengenai mod pendidikan ya. Mungkin kita boleh teruskan juga pada Dr. Huda semula ya, mengenai syarat-syarat kemasukan untuk food bioteknologi. Boleh Dr. Mod campuran ya, boleh Dr. Huda kongsikan dengan kita? Okey. Macam saya cakap tadi, apa tu kalau yang untuk program foodomics dan food teknologi ni, dia sebenarnya adalah mod kerja khusus, dia bukannya mod campuran. Kalau macam sebelum ni kita buat mod campuran 50-50 dan setahun setengah, dan untuk foodomics dan teknologi makanan ni kita pendekkan dia setahun, itu 2 semester. Dengan kerja khusus. Maknanya adalah thesis tu tapi sedikit saja dia punya credit hours dia. So kalau adik-adik yang berminat untuk masuk ke program master foodomics dan teknologi makanan ni, syarat yang pertama tu mungkin dalam ijazah sarjana muda dia mestilah dalam bidang sains makanan ataupun teknologi makanan, perkhidmatan makanan, ataupun dalam bidang biologi pun boleh diterima. Kalau dalam bidang sains pun sekurang-kurangnya mesti ada subjek biologi, sebab dalam foodomics kita banyak ada subjek-subjek yang berkaitan dengan biologi lah, macam subjek foodomics, apa tu, bioprocessing and fermentation technology pun kita perlukan yang ada basic tentang biologi. Jadi itu antara syarat yang utamalah. Yang lain-lain tu mungkin kita boleh pertimbangkanlah sekiranya ada syarat-syarat yang apa, ada subjek-subjek yang dia pernah belajar, sebab kadang-kadang untuk untuk program master ni mungkin ada yang dah bekerja. Kalau dia ada bekerja dalam bidang berkaitan seperti dalam bidang biologi ke, walaupun ijazah sarjana muda dia bukan dalam sains makanan tapi dia ada bekerja sebagai penyelidik dalam bidang biologi ataupun bidang sains makanan ke chemistry, itu mungkin kita boleh pertimbangkan jugalah. Itu antaranya lah, insyaAllah. Terima kasih banyak
kerajinan jaminan keselamatan maklumat ya, Dr. Farid, kongsikan apa adik-adik ni perlu ada sebelum ayat mengumpul. Okey, baik. Maaf kurang dengar sikit tadi ya. Baik, syarat-syarat untuk mendaftar dalam program master keselamatan dan jaminan maklumat ni tidak susah ya. Jadi mudah saja insya-Allah. Jadi kita cuma perlukan ijazah pertama yang berkaitan ya. Pada dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.75 sebenarnya yang jelaskan oleh moderator sebentar tadi ya, 2.75, dan sekiranya tidak tidak cukup, mungkin ada bakal belajar yang risau saya ini tak cukup 2.75, macam mana nak buat ni ya. Okay, jadi contohnya mungkin masa di jadah pertama dulu saya dapat 2.5 CGPA saya, jadi kita boleh timbangkan faktor pengalaman bekerja ya. Jadi satu tahun pengalaman bekerja kita akan kirakan sebagai 0.05. Jadi kalau 5 tahun 0.05 kali 5 sudah jadi 0.25 campur dengan 2.5. Jadi sudah menjadi 2.75. Jadi cukuplah untuk kita berdaftar sebagai pelajar master keselamatan dan jaminan maklumat ya. Dan dan juga saya juga disebut asalnya tadi oleh moderator berkaitan dengan syarat-syarat bahasa Inggeris ya, perlukan muat band 3, dan sekiranya tidak mungkin kita risau ya, saya ni tak cukup band 3 dan sebagainya, jadi tak perlu risau sebab pelajar yang tidak mencapai tahap itu diberi peluang untuk mendaftar dan tempoh selama setahun ya untuk menyempurnakan syarat bahasa Inggeris tersebut. Jadi selain daripada itu saya fikir ialah faktor keinginan untuk berjaya insyaAllah. Yang lain itu, itu mudah saja ya. Saya rasa syarat ini pun tidak ketat ya. Yang penting ialah kita sebagai pelajar ingin berada pada kedudukan yang betul ya di dalam bidang keselamatan cyber ataupun keselamatan maklumat ini, insyaAllah dengan mendaftar di program master keselamatan dan jaminan maklumat FST ini, bakal pelajar semua insyaAllah akan berada di kedudukan yang betul insyaAllah dalam industri keselamatan cyber. Bagaimana pula ya, kita sambung lagi Dr. Farid, macam mana boleh juga dari segi lagi buat secara part-time atau full-time, boleh maaf moderator boleh ulang sekali lagi bagaimana boleh dengan bahasa pengantar yang digunakan untuk program master computer science ISA ni ataupun Malaysia Security Assurance ni, dan juga adakah boleh dibuat secara part time atau full time, boleh? Ya, baik. Okey. Saya lupa nak sentuh tadi ya. Jadi bahasa yang digunakan sebagai medium pengantar ialah bahasa Inggeris ya. Maka sebab itulah diletakkan syarat bahasa Inggeris sebagai syarat kemasukan ya. Dan kita juga menerima pelajar sama ada full time dan juga part time ya. Jadi kita telah bersetuju untuk semester ini kita akan bawa kelas ke hujung minggu untuk memberi ruang kepada bukan sahaja pelajar pelajar mendaftar secara full time, tetapi juga kita timbangkan juga ya bakal pelajar yang mungkin ingin daftar secara part time ya, sambil bekerja. Jadi kita telah ubah kelas ke hujung minggu ya. Dan tidak ada bezanya sangat daripada segi full time dan juga part time ya. Cuma untuk jadi duration ya, ataupun tempoh yang diperlukan untuk menamatkan pengajian ini untuk full time memerlukan secara minimum ni ialah
4 semester dan maksimum ni ialah 8 semester dan part time ialah 5 semester dan maksimum ni ialah 10 semester. Dr. Farid, macam mana ya Dr. Muda? Adakah food storage dan teknologi mempunyai syarat yang sama dari segi keperluan masa dan juga masa pengantar dan juga tempoh pengajian tersebut? Okay, terima kasih moderator. Untuk bahasa pengantar dalam program Foodomics dan Teknologi Makanan ni memang pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi dari segi tempoh pengajian dia macam saya kata tadi, dia sepenuh masa selama 2 semester iaitu setahun. Setakat ini kami belum lagi mengadakan separuh masa, sebab untuk program Foodomics dan Food Technology ni kita banyak menggunakan makmal. Jadi bila menggunakan makmal, ada kadang-kadang kalau kita nak menggunakan separuh masa tu agak sukar. Mungkin kalau ada pelajar yang ramai, mungkin kalau yang ramai nak separuh masa mungkin kita boleh pertimbangkan, tetapi setakat ni tak ada. Semuanya sepenuh masa. Sebab ada subjek-subjek seperti macam bioproses dan teknologi fermentasi dan bioprocessing, bioteknologi makanan lanjutan, tu dia menggunakan makmal. Jadi bila keperluan makmal tu, kita perlukan macam lab assistant untuk guidance. Lepas tu takkan kalau macam seorang yang nak buat part time hujung minggu, nak kena perlu ulang 2 kali ke, mungkin taklah. Mungkin agak sukarlah untuk program Foodomics dan Food Technology. Tapi benda ni semua dalam perbincangan kami, sebab kalaulah ramai yang nak part time dan semua mungkin part time, mungkin dia akan pertimbangkan. Tapi buat masa ini semuanya sepenuh masa, tidak ada separuh masa. Dan selama setahun, saya ingat kalau ada cuti bergaji ke apa, setahun tu mungkin cukup lah kot kalau apa minta kan. Kalau macam lab seminggu 3 kali je ke, macam tu kan, mungkin boleh lah kot kalau siapa yang bekerja ke, pertimbangkan ke, tu kita akan apa, boleh di adjustkan lah kot. Itu sajalah untuk program kami ni, memang tak ada lagi separuh masa, semuanya sepenuh masa. Saya setakat ini, dulu itu metodologi kita apa secara mood campuran, kemudian telah berhijrah kepada mood kerja khusus. Ya, kerja khusus. Jadi banyak juga, lebih banyak kerja khusus kan. So dia punya, macam mana dengan waktu perkuliahan itu? Adakah masih diadakan dalam waktu hari minggu ataupun hari biasa 9:05 ataupun macam mana? Okay, dia waktu kuliah tu memang mengikut macam hari biasa lah, macam 8 kuliah biasa lah, 8 hingga 5 macam tu. Tapi kalau secara online ni sebenarnya beri advantage juga sebenarnya, sebab kebanyakan kuliah akan diberikan secara dalam talian. Jadi kalau biasanya makmal kalau dia buat thesis ke apa, berada di semester kedua. Sebab untuk semester yang pertama ni kita ada subjek macam falsafah sains Islam. Jadi itu pun tak ada lab, mungkin boleh dibuat secara online. Jadi mungkin pelajar boleh datang, akan datang ke lab masa semester kedua sahaja. Masa semester pertama ni kalau dia masuk pun most of the time tu secara online, tu memberi kelebihan jugalah kalau siapa yang mendaftar dalam keadaan yang orang kata secara online lah kan. Jadi daripada 3 tahun tadi dah jadi setahun, advantage kat situ. So kalau macam 2 semester, kalau hanya semester kedua je dia datang untuk sesekala buat lab dan sebagainya pun, dia dah advantage, dah habis dah 1 semester yang pertama tadi tu. Tu je lah kelebihan je lah yang ingat kenapa kami tukar kepada 3 semester mood campuran kepada 1 semester setahun kerja khusus yang mengambil masa 2 semester sahaja. Pendek dan lebih cepat graduate ya. Tapi
Alhamdulillah. Okay, ada hikmahnya lah apa ni terjadinya COVID-19 ni. Saya rasa ada blessing disguise sebab kadang-kadang kita rasa macam menyusahkan, tapi dari satu segi mungkin pelajar-pelajar tu dia nak dapatkan ilmu tu lebih mudah sebab dia tak perlu lagi berusaha payah secara fizikal nak berkampus, duduk di rumah pun buka screen, boleh menghadap kita punya pesyarah dan kuliah. Dan ini adalah baik juga untuk para belajar part-time ataupun separuh masa, dia terbalik saya kira sebab dia memberi kelebihan ke sebab orang belajar-belajar part-time ni biasanya mereka ada banyak part-time dia akan bekerja sambil belajar. Jadinya bila kita buat subjek apa ni kuliah tu semua secara online, mereka tak perlu kejar-kejar nak pergi ke kampus nak masuk kuliah, betul tak? Yang penat pun satu dengan jam dia lagi ya, especially kalau dari perkosaan KL tu nak kenai contohnya. Jadi ambil peluang ni adik-adik ya yang untuk apa belajar ya secara full time atau part time ya. Mungkin kita boleh sambung lagi ya. Kalau Dr. Farid boleh kongsikan dengan hadirin yang peminat sekalian bagaimana dengan subjek-subjek yang ditawarkan ya, dalam program campuran jaminan dan sistem maklumat ini. Terima kasih moderator. Jadi daripada segi subjek-subjek yang ditawarkan ialah kita boleh bahagikan kepada tiga lah ya. Satu ialah yang wajib dan kemudian elektif dan seterusnya research ya. Khusus kata yang kita berikan sebagai penyelidikan ya. Jadi subjek wajib yang perlu diambil oleh pelajar ialah falsafah sains Islam ya, sebagaimana program Fulbrightech tadi dan seterusnya ialah applied cryptography dan juga network and mobile security ya. Jadi jadilah kriptografi gunaan dan juga rangkaian dan mudah alih ya. Jadi keselamatan rangkaian dan mudah alih ya. Dan seterusnya ialah research metodologi ataupun kaedah penyelidikan. Ya. Jadi inilah empat subjek yang kita kata subjek wajib yang perlu diambil oleh pelajar lah. Ya. Dan seterusnya ada pelajar perlu memilih ya, tiga daripada tujuh subjek yang ditawarkan. Jadi tiga tu ialah daripada kumpulan pertama sama ada pelajar perlu mengambil subjek information security management ya, pengurusan keselamatan maklumat ataupun information security assurance and audit ya. Jadi audit keselamatan maklumat mungkin pilih salah satu dan juga pelajar diberi pilihan boleh memilih antara secure software development ya, ataupun engineering secure software systems dan juga pelajar perlu memilih di antara subjek disaster recovery, multi agent systems dan operational system security. Jadi dan di yang kategori research pula pelajar akan memilih sama ada subjek mobile system security ataupun cybercrime and forensics ya, ataupun database security. Dan selebihnya ialah tesis 1 dan tesis 2. Tesis 1 ialah perancangan penyelidikan dan tesis 2 ialah pelaksanaan. Ya. Jadi kalau kita tengok subjek-subjek yang ditawarkan sebenarnya saya sebut awal-awal tadi, sebahagian besarnya menepati kehendak industri sebab sebahagian besarnya berada di dalam silibus CISSP juga ya. Jadi maksudnya sekiranya pelajar mengambil kursus ini dan ditambah sebesar sedikit penyesuaiannya, maka tidak susah pada pandangan saya untuk pelajar mengambil gold certificate ni CISSP ya. Cuma CISSP ini adalah satu certificate yang kita kata direka bentuk ya, untuk menghasilkan seorang CISO ya, ataupun Chief Information Security Officer, maknanya managerial level lah ya, bukan untuk CEO ataupun di bawah daripada itu. Jadi dia ialah one inch depth and one mile wide kalau kita ya. Jadi dia
dia tidak dalam tetapi sangat luas ya, bidang ke 8 itu dalam tu ada sub lagi sangat luas ya. Tapi dalam kes kita, kita mempelajari suatu topik itu dengan lebih dalam ya, terutamanya baik ialah kita mempelajari dengan lebih dalam ya. Dan itu ialah subjek dan di tesis 1 dan tesis 2 ni lah dan juga tiga subjek yang saya sebutkan tadi membahas sistem security, cyber crime, forensic, database security ni ialah ialah yang membantu dalam kata penyelidikan dan hasilnya pelajar akan dapati akan kita kata apa ya, improve daripada segi kebolehan melakukan research dan yang berkaitan dengan ya. Jadi saya ingat semasa saya saya sendiri semasa saya buat master dulu, bila dah habis-habis master tu saya dapati pandai pula saya tulis report ya. Jadi itulah kata-kata apa yang secara tidak sedarnya skill itu kita dia menjadi sebahagian daripada skill kita ya, tanpa kita sedar. Jadi dan mungkin selepas ini kita akan cakap lagi apa kerja yang sesuai ya, dengan sayap-sayap yang macam ni. Saya ingat itu saja kot ya, moderator. Terima kasih Dr. Farid. Sungguh menarik sekali. Dr. Buta, tambah sedikit atau tambah lagi untuk subjek kursus Foodomics dan Food Technology. Ya. Ini kursus menarik sebab baru lah Dr. Buta. Apa rasakan Dr. Buta? Terima kasih moderator. Subjek yang ditawarkan tadi. Okay. Dalam program Foodomics dan Teknologi Makanan ni, kita boleh bahagikan kepada dua kategori subjek lah. Okay, yang pertama, kita katakan subjek yang wajib. Wajib universiti tu macam yang Dr. Farid tadi cakap lah, falsafah sains Islam. Yang wajib untuk program tu adalah Foodomics sendiri. Foodomics ni dia sebenarnya adalah satu subjek yang mengajar tentang macam dalam tu dia ada transgenik makanan, macam mana kita nak apa apa kata macam kita nak macam GMF, GMO tu kan, banyaklah kita ajar dekat situ Foodomics. Lepas tu kita ada subjek teknologi fermentasi dan bioprocessing. Ini macam kalau kita nak buat macam kalau macam bahasa mudahnya tradisional tu macam tempe ke, macam kalau kat Malaysia ni mungkin buat budu ke, buat cencaluk ke, kan? Tu fermentation. Tapi kalau dari air pun banyak sekarang ni, kalau saya ingat kalau sekarang ni kalau air banyak yang orang buat kampuchiati tu lah, kampuchiati tu kan, itu pun adalah macam minuman fermentation, yang mana kalau fermentation ni kalau kita tengok dia ada banyak bakteria baik, dan bakteria baik ni pun sebenarnya dikaitkan dengan macam boleh meningkatkan imuniti dalam badan kita. So bila kita belajar subjek tu sebenarnya dari dalam musim pandemik ni pun orang banyak nak makanan-makanan yang boleh boost imuniti lah. Sekarang ni kalau kita tengok macam dalam siri-siri webinar ke, dalam siri-siri talk kan, banyak dia pasal nutrition and health during pandemic and so on. Lepas tu kita ada subjek wajib lagi, iaitu bioteknologi makanan lanjutan. Kalau siapa yang dah pernah ambil bioteknologi makanan masa degree dulu, kalau dia pelajar apa, belajar dekat USIM dulu, mungkin bila master ni dia macam advance lagi lah. Jadi kalau yang siapa tak pernah ambil bioteknologi makanan tu, benda tu basic-basic tu mungkin dia boleh apa, dia dah dapat lah juga sebenarnya dalam apa yang dia belajar. Cuma yang sekarang ni kadang-kadang sebab ada, kalau siapa yang dah ambil sains makanan, sains teknologi makanan, bioteknologi makanan ni sebenarnya dia ajar juga dalam subjek-subjek lain, tapi tidaklah sedetail satu subjek yang khusus macam dekat USIM. Kalau pelajar USIM dia ada satu subjek khusus bioteknologi makanan. Jadi itu subjek yang apa, wajib. Yang ada lagi dua, iaitu teknologi pemprosesan makanan lanjutan. Teknologi pemprosesan lanjutan dekat situ okay, kita belajar macam mana nak buat macam burger ke secara apa, dalam industri makanan, ataupun kita nak buat roti dalam industri makanan. Sebab dalam makmal kadang-kadang skill dia
tak sama dengan dengan yang dekat rumah. Ha, kalau adik-adik nak tahu dekat dekat USIM ni yang makmal yang paling best sekali adalah makmal bakery dan pastry. Ha, makmal roti tu kan. Kalau macam buat roti, kalau ada pelajar buat roti situ lalu je memang buat roti. Ha, itu yang memang terus lapar. Atau ada kita ada makmal macam teknologi beverage, buat air, macam dia nak teknik buat apa air kopi, air teh tu pun sebenarnya teknik dia berbeza sebab kita nak mengeluarkan aroma dia tu kan. Ada yang kita kata panas air dulu baru kita masukkan teh atau kopi, ada yang kita panaskan sekali. Tu sebenarnya teknik-teknik orang kata dalam apa tu pemprosesan makanan dan juga dalam bioteknologi makanan lah. Jadi kalau macam dekat universiti lain dulu, macam saya kalau dekat UKM dulu, makmal yang best tu makmal coklat dengan makmal produk daging. Kalau dekat USIM ni memang makmal roti dia lah yang kata ada macam special sikit lah. Special sikit. Jadi kalau ayat dia masuk dekat foodomics dan teknologi makanan ni, memang insyaAllah lah apa masuk apa dalam makmal roti tu. Dan yang bestnya bila kita belajar, lepas belajar bolehlah makan-makan rasa-rasa macam itu kan. Dan yang paling penting sekali wajib, khusus wajib dalam program foodomics dan teknologi makanan ni adalah halal compliance and legislation. Sebab sekarang ni dalam industri makanan ni, halal ni memang satu benda yang sangat apa orang kata dititik beratkan lah. Kalau kilang-kilang yang nak ada logo halal Malaysia, JAKIM tu, dia mesti ada sebenarnya sekurang-kurangnya apa tu sekurang-kurangnya dalam apa dalam kilang tu dua orang yang ahli dalam bidang sains makanan, teknologi makanan ke yang berkaitan dengan makanan atau dalam bidang syariah. Ha, dalam dua dalam kilang tu mesti ada dua halal eksekutif paling minimum. Ha, nak banyak halal eksekutif 10 pun tak ada masalah lah. Sebenarnya dia bergantung kepada kilang tersebut. Kalau kilang tersebut besar, maknanya dia apa tu nama, selalunya halal eksekutif ni ramai lah. Tapi halal eksekutif tu dia dia mesti dua bidang ni. Satu sama ada sains makanan, teknologi makanan ke, perkhidmatan makanan ke, apa-apa yang berkaitan dengan makanan. Dan satu lagi dalam bidang syariah. Sebab tu ada setengah, kalau kita tengok kat USIM pun ada dalam bidang syariah pun ada halal. Tapi halal tu lebih fokus kepada banyak perkara. Tapi dalam foodomics dan teknologi makanan ni dia fokus pada makanan sahaja. Jadi maknanya daripada raw material dia, halal eksekutif kena pastikan halal apa makan apa halal sampailah kepada end product. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda ni halal tapi kita dalam masa transportation tu tiba-tiba ada cross contamination sebab banyak yang tak faham, kadang-kadang dia campur adukkan logistik dan sebagainya. Dan apa tu isu halal haram ni dia macam setiap apa orang kata dia macam akan ada isu je lah setiap tahun setiap ni kan. Kalau macam saya cakap tadi pasal apa tu kutu daging kan, macam sekarang ni orang dia nak cepat kan, dia kalau daging yang kata sembelih tu kan macam lambat kan, nak tunggu berapa 2 tahun 3 tahun baru membesar. Kalau dapat apa lembu yang sihat tu mungkin 5 tahun, saya tak tahulah umur dia kan, 5 tahun baru boleh sembelih ke kan. Kalau macam nak buat korban pun kena ada umur dia kan, macam 2 tahun 3 tahun baru buat korban. Jadi dia nak cepat dia ambil tisu apa tisu pada lembu tersebut tu, dia clone apa dia macam culture kan je dalam makmal macam tu, macam boleh dapat cepat kan, boleh dapat cepat daging tersebut. Jadi isu-isu macam tu lah yang apa akan diajar lah dalam apa master foodomics dan teknologi makanan ni. Sebab kutu makanan tu ialah antara isu dia adalah dia punya media dia, adakah media yang digunakan untuk mengkutukan daging tersebut tu halal atau tidak, adakah kutu yang asal tu disembelih ataupun tidak. Itu antara isu-isu dia lah. Kadang kita tak nampak tapi bila dah masuk dalam bidang tu baru kita nampak, oh macam tu kan, macam isu-isu air, alkohol ke apa kan, adakah dia campur tangan dengan orang, kalau dia semula jadi ke tak ke kan. Kalau macam wudu ke cecah mungkin
benda tu secara semerjadi tak ada campur tangan, walaupun alkohol dia tinggi, kita boleh makan. Tapi janganlah sampai kita niat nak makan benda tu sebab kita nak mabuk benda tu tadi kan. Itu memang haram lah. Okay, kalau ada campur tangan, haram. So yang kedua tu research lah. Dah sekejap kita ada pertanyaan daripada penonton. From Nazri 78 yang pertanyaan dia adalah, kalau saya buat master dalam foodomics, saya boleh sambung ke PhD foodomics juga atau boleh selain bidang bidang selain daripada foodomics? Macam mana tu? Kalau dia nak buat master foodomics, boleh tak disambung bidang lain selain daripada foodomics untuk PhD? Oh, boleh. Tak ada masalah. kalau dia ada knowledge pasal bidang lain tu, kalau dia dah ada. Sebab kalau biasa kalau foodomics, biasa dia ada akan ada biologi lah. Pengukuhan biologi tu paling utama lah. Biologi, kimia. Kalau dalam sains makanan ni, dua benda tu. Biologi, kimia. So kalau dia ada bidang foodomics, kalau dia nak sambung belajar dalam bidang macam industri halal pun boleh, industri halal makanan. Lepas tu kalau dia nak masuk dalam bidang biologi pun boleh. Tak ada masalah. Kalau dia nak masuk dalam bidang apa tu, tumbuh-tumbuhan, sains tumbuhan, tak ada masalah. Actually masa saya buat master dulu, saya ada seorang senior ni, dia bukanlah bidang sains makanan pun sebenarnya. Dia bidang, tak saya dia bidang business ke bidang account macam tu kan. Tapi sebab dia terlalu minat dengan sains makanan ni, ada masuk pula master daripada sains makanan. Tak tahulah kalau dia punya masa sekolah-sekolah dulu ada sains tulen tu, wallahualam lah, sebab dia bukannya biology kot. Mungkin lah kot. Mungkin dulu ada biology masa dia sekolah dulu ke. Tapi dia buat master dalam bidang sains makanan. Tapi pada saya macam Dr. Farid cakap lah, kalau ada minat tu insyaAllah boleh je. Macam student saya pun dulu, ada yang masuk dengan saya dulu pun dia ambil master dalam biotech makanan, tapi dia degree biotech, dia bukan bukan menjurus pada biotech makanan. Memang banyak jugalah yang dia belajar sendiri, tapi atas minat dia, alhamdulillah lah, dia boleh grad dengan cemerlang lah. Dapat anugerah lah, lagi lah masa degree, masa master tu kan, anugerah mixed mode macam tu lah. Ada seorang lagi ya, Sarah daripada Sarah 89. Dia tanya kan mengenai makanan tradisional atau seperti tumbuhan. Adakah termasuk dalam foodomics juga, doktor? Itulah, saya kalau pasal makanan ni, itulah kalau ada talk pasal makanan ni, seram saya sebab jawab, apa, soalan tu banyak pasal makanan. Kita punya penonton nak tahu sebenarnya sedikit. Mungkin boleh terangkan sedikit ya, Okay, kalau macam makanan tradisional yang dia kalau tak melibatkan macam DNA ke macam transgenic genes ke dan sebagainya, dia tak adalah termasuk dalam foodomics. Tapi dia masuk dalam teknologi makanan. So mungkin kalau macam makanan tradisional contohnya macam mungkin dodol ke kan, tiba teringat pula dodol ke kan. Apa tu, kalau dulu mungkin dodol tu orang buat potong-potong-potong, lepas tu bila potong-potong mungkin dia punya jangka hayat penyimpanan dia tu mungkin cepat kan. Jadi dalam teknologi makanan boleh aplikasikan lah kot. Mungkin dodol tu boleh buat macam gula-gula ke, packaging macam gula-gula kan. Jadi boleh komersialkan macam gula-gula tu kan. Jadi bila orang, itu teknologi makanan lah, sebab dia tak melibatkan macam apa tu, kalau apa proses yang melibatkan gene ke transgenic genes ke ataupun dan sebagainya. Jadi bila kita buat dodol yang potong-potong-potong letak dalam bekas tu, dia tak tahan lama. Jadi kita mungkin dodol tu kita potong kecil-kecil ke, kita proses, kita bungkus dia macam gula-gula. So itu mungkin boleh tahan lama. Itu menggunakan teknologi makanan. Kalau nak menggunakan dodol transgenik ni, mungkin kita gunakan tepung yang orang kata yang boleh tahan lama ke, ataupun tepung apa, kalau dodol tepung pulut kita mungkin tepung pulut tu kita ada klonkan ke, ataupun kita gunakan tepung pulut yang orang kata memang boleh rentan terhadap penyakit ke, ataupun orang kata tepung ni memang high berkualiti sangat ke apa kan, yang kita dah apa transfer genes ke apa kan, ataupun tepung apa beras tu yang, sebab kalau macam dekat UKM pun ada juga kan beras-beras yang diklon ke apa ke kan. Jadi mungkin kita gunakan tu, itu melibatkan foodomics. Tapi kalau setakat kita nak pembukusan, penyimpanan, itu adalah teknologi makanan. Tapi kalau kita gabungkan kedua-dua dia, lebih baiklah. Kalau kita kata tadi kita gunakan beras pulut yang
kita katakan dia memang bagus yang dah mengalami proses pengklonan ke dan sebagainya. Jadi maksudnya kita buat dodol, lepas tu kita buat dodol pula, kita bukuh macam gula-gula, dia kita dah aplikasikan dua bidang tu lah, foodomics dan teknologi makanan. Okey, baik. Terima kasih. Nak terhujar di atas sebenarnya sangat panjang lebar ya. Semoga adik-adik yang bertanya tadi boleh memahami ya dan mendapat menarik minat mereka untuk sama master foodomics. Ada satu lagi soalan daripada Karisma Puri kepada Dr. Farid ya, Master of Computer Science adalah adakah pengajian ini berkaitan kajian libatkan persiap software komputer atau macam mana doktor? Boleh Dr. Farid elaborate sikit ya? Terima kasih ya kepada bakal pelajar yang bertanya adakah jadi dia soalan tadi lah tanya mengenai adakah kajian melibatkan perisian ataupun software komputer atau macam mana. Jadi jawapan saya ialah perisian ataupun software komputer ini adalah sebahagian daripada daripada subjek di dalam mod campuran ini ya. Dan sekiranya bakal pelajar ni ya berminat dalam contohnya untuk lebih pesu lebih lanjut ya dalam perisian ataupun software komputer ni. Jadi bagi saya inilah lebihnya kita ada elemen penyelidikan ya di dalam ni. Jadi apa yang kita minat itu kita bawa dia ke dalam penyelidikan ya. Jadi kita cari supervisor yang sesuai ya. Jadi di yang dapat bimbing kita untuk perkara yang kita minat ya dalam kes ni perisian contohnya. Jadi contohnya dalam salah satu daripada daripada subjek yang ditawarkan ialah secure software development ya. Itu satu, tapi saya berpandangan sekiranya kita ada minat terhadap sesuatu, kita cuba bawa dia ke penyelidikan. Jadi di tenaga pengajar di program keselamatan dan jaminan maklumat ini kita ada seramai 27 orang ya, 27 orang pensyarah yang ada PhD, bermaknanya yang boleh supervise ataupun menyelia pelajar di peringkat master ataupun PhD. Mereka ini dengan bidang yang masing-masing ya, dengan bidang yang masing-masing, ada yang artificial intelligence ya, macam kan kita sendiri ya, Prof. Salina dan Prof. Norita yang merupakan salah seorang daripada delegasi Malaysia dalam inisiatif UNESCO ya untuk bangunkan etik dalam AI ya. Kita ada Romadia Dr. Madiha ya, Timbalan Presiden Persatuan Admission Cyber Security Malaysia ni. Jadi dan ramai lagi pesyarah-pesyarah yang saya kira hebat background masing-masing ya, dan kita boleh tap resources mereka ini. Dan itu pun kelebihan ya, yang bagi pandangan saya secara peribadi di program keselamatan dan jaminan maklumat ni, kita adalah satu komuniti yang agak akrab ya, bagi saya yang agak akrab. Jadi student akan rasa being guided ya, dengan kita kata tersusun ya, program tu agak tersusun. Jadi contoh kalau macam saya buat PhD dulu di dulu daripada awal dapat tajuk buat last kali pergi viva. Jadi dia tidak demikian ya. Nah, dalam kes ni pelajar akan rasa dibimbing dalam melakukan penyelidikan. Jadi jawapan balik kepada soalan asal tadi, adakah program ni berkaitan kajian yang melibatkan perisian? Jadi jawapan saya ialah sebahagiannya, dan kita boleh bawa dia ke research dan kita pesu dengan lebih lanjut lagi dalam penyelidikan ya. Dan saya tengok ada lagi satu soalan ya. Boleh saya jawab terus? Silakan. Doktor, saya pelajar tahun akhir di salah satu universiti awam dalam computer science. Bolehkah saya buat kajian berkaitan hacking dalam computer science? Masya Allah, soalan yang sangat menarik. Saya ingat Dr. Fazli seronok dengar ni. Jadi dalam kursus ini,
tidak ada satu subjek yang namanya hacking, ya. Tetapi seperti mana yang saya jawab untuk soalan yang sebelum ni tadi, kita boleh bawa dia ke research, ya. Jadi subjek ethical hacking ini ditawarkan di tingkat undergraduate, ya, dan instruktor ialah Dr. Fazli kita, dan ini ialah kelas yang sangat kita kata apa, yang mendapat sambutan hangat, ya, daripada daripada pelajar undergraduate kita, ya. Jadi tidak kisah, ya, sama ada bakal pelajar kita Cik Firdaus ni daripada universiti awam lain ke, daripada USIN ke, daripada mana-mana pun, asalkan cukup syarat untuk enroll di program kita ni, kita sangat-sangat alu-alukanlah, sebab orangnya pun ada, ya, Dr. Fazli yang memang bertahun-tahun, ya, beliau dalam ethical hacking ini. Jadi saya ingat tak ada masalah, sangat-sangatlah kita alu-alukan, ya, saudara Firdaus ni. Balik kepada moderator lah, insyaAllah. Dr. Huda, boleh kita sambung sikit Dr. Huda, apakah kebakaran-kebakaran di dalam bersyarah, ya, di bidang bioteknologi, ya, di Departemen Dr. Huda. Boleh silakan sikit sebab lepas tu kita pergi pada Dr. Farid pula, ya, untuk IC. Okey, apa tu, terima kasih Dr. apa, moderator, apa tu, okay, dekat program kami, iaitu dalam program bioteknologi makanan ni, sebenarnya kepakaran pensyarah ni memang banyaklah, ada yang apa orang kata mencukupilah untuk mengajar dalam bidang foodomics dan teknologi makanan ni, sebab dalam kalangan kami ada yang dalam bidang teknologi makanan macam Dr. Nurilawati, macam saya dalam bidang sains makanan. Ada yang bidang bioteknologi macam Dr. Nazmi, ketua program Dr. Zazarina tu memang dalam bidang bioteknologi, terutama dalam bidang proteomics. Dr. Zazarina memang apa, expert lah, macam Dr. Mariam dalam bidang genetik, macam Dr. Alina dalam bidang sains makanan. Lepas tu ada yang dalam bidang biokimia, pemprosesan makanan tu macam Dr. Macam Dr. Syamila. Actually dalam kepakaran pensyarah kami pun ada dalam kalangan yang memang graduan USIM sendirilah, macam kami dalam program bioteknologi makanan ada 3 orang yang dalam bidang bioteknologi makanan, iaitu Dr. Syamila, Dr. Siti Radia, Dr. Ismatul Nur Ashikin. Tiga pensyarah tu dia memang alumni USIM lah, bioteknologi USIM. Maknanya kalau pelajaran bioteknologi makanan ni memang dia dah expert lah dengan orang kata dengan niche USIM yang akli-nakli. Saya ingat itu pun salah satu kelebihan yang USIM ada, maknanya kita belajar tu diterapkan elemen akli-akli, yang mana itu adalah salah satu ras lah universiti yang tidak ada dalam universiti lain lah. Saya ingat insyaAllah lah kepakaran yang kami ada ni cukup untuk program foodomics dan food technology, insyaAllah. Dr. Farid nak tambah sedikit untuk persyarah-persyarah Okey, baik. Sebelum tu saya nak kembali balik kepada soalan, sebab saya minat tengok soalan ni tadi, ya. Yang berkaitan dengan hacking ataupun yang minat dalam perisian tadi, ya. Jadi sebagai contohnya, kalau bakal pelajar ini register dalam kursus mock campuran ataupun SMOC ini, jadi dalam semester yang pertama pelajar akan ambil subjek research method, ya, ataupun kaedah penyelidikan, ya. Jadi daripada situ lagi kita cuba untuk design, ya, tempoh selama 3 semester kita dalam kursus ini. Kita cuba identify daripada awal lagi siapa supervisor kita, ya. Dan apabila kita masuk ke semester seterusnya dalam tesis 1 tu, kita dapat, ya, kita dah pun dapat bermula dengan, yalah, kita kata lebih awal, ya, dapat merancang lebih baik.
Dan akhirnya kita dapat selesaikan tesis semua. Ya. Dan dari segi syarat untuk bergraduat, ya, saya rasa saya perlu sebut juga. Ya, untuk pelajar, untuk pelajar mod campuran ini, salah satu syarat bergraduatnya ialah pelajar perlu bentang, ya, bentang hasil pendidikan di conference, ya, di persidangan, mana-mana persidangan. Dan jadi jadi pelajar juga akan terlatih untuk kita kata melakukan penyelidikan dan akhirnya terlibat dalam dissemination of knowledge yang bentangkan di persidangan. Jadi itu jawapan jawapan tambahan saya kepada soalan tadi, ya. Dan daripada segi kepakaran, ya, ni macam kena lawan Dr. Huda ni. Cuma sebenarnya ada banyak kalau saya nak sebut, kan, sebab ada 27 kepakaran, ya. Jadi saya sebut kepakaran moderator dululah. Jadi Dr. Hanifah pun ialah salah seorang pensyarah di ya, tenaga pengajar di program keselamatan dan jaminan maklumat. Kepakaran beliau ialah dalam security management, ya, iaitu ataupun pengurusan keselamatan. Dan kita ada banyaklah, saya pun nak listkan satu persatu dengan apa ni, dengan kita kata contohnya kita kata apa, ya, forensik, ya, kita ada Dr. Sundar, ya, Dr. Sundresan Paruma, salah seorang daripada pesarah kita, dan apa lagi, ya, dan pendek kata pada pandangan saya, apa sahajalah insya-Allah dalam bidang keselamatan maklumat ni adalah, ya, sampai ke kuantum pun insya-Allah, ya. Sebab saya ialah PhD saya ialah dalam bidang kuantum kriptografi, tapi lebih eksperimen lah, ya. Jadi susah juga nak cari orang kuantum, ya, bukan teori yang eksperimen. Jadi kuantum pun boleh, cuma saya sekarang banyak melibatkan diri dalam security management lah, ya. Dan apa lagi, ya, AI saya dah sebut, ya, dan kita sampai ke sini, ya, kemudian ada Dr. Fahri, Dr. Fahri, betul betul, steganografi kita ada Dr. Farida, masya-Allah, dan kriptografi juga kita ada Dr. Azmi, Dr. Hafiza, ya. Dan hacking tadi pun kita ada Dr. Fazli, dan bukan Dr. Fazli saja, yang lain-lain pun, dan juga ada Dr. ya, Dr. Azwan, dan Dr. Syahrul Nizam Omar, Dr. Snow kita panggil dia, yang selalu keluar di kaca TV, ya, program RTM kaitan dengan network, ya, dan ramai lagi insya-Allah. Ada ramai pakar-pakar bidang, ya, yang boleh di pakar pelajar hubungi, ya, sekiranya berminat untuk membuat master's mixed mode, ya, sebab kita pun untuk mixed mode kita ada disertasi, dia tak panggil dia sebagai thesis, ya, sebagai disertasi, sebab dia kurang sedikit daripada thesis tu, dan perlu juga ada supervisor, so boleh riki-riki lah supervisor, ya, sementara nak masuk tu tengok juga, oh, kalau nak buat bidang hacking boleh jumpa Dr. Fazli, kalau nak buat bidang security management ataupun cryptography, quantum cryptography, itu Dr. Farid punya bidang, ya. Lepas tu nak apa lagi, multimedia pun kita ada, Dr. Zul pun ada, Dr. Marasikin pun ada, ya. Artificial Intelligence Dekan sendiri dan Dr. Abang Merita, ya, adalah punya bidang tersebut. Saya tak boleh nak cerita pasal bioteknologi, minta maaf Dr. Huda, sebab tadi di luar di bidang saya. Jadi saya memang terpaksa rely pada Dr. Huda kalau mengenai food bioteknologi. Itu IAC yang saya boleh tolong tambah, nasi tambah je lah, ya, kan. Jadi, ya, okay, selain daripada itu, ya, kalau lah macam sekiranya pelajar, ya, decide, mula dia nak buat misport, tiba-tiba dia kata, oh, seronok juga nak buat research contohnya, ya. Apa lagi sub-sub bidang yang dia boleh, daripada yang ada sub-sub bidang ni, Dr. Huda, yang dia boleh buat kalau dia join, masuk buat master pendidikan di FST, kalau di teknologi. Okay, terima kasih. Okay, kalau dalam foodomics dan kalau dia masuk, katalah dia buat masa dalam foodomics dan teknologi makanan ni, kan, dia boleh je buat sub-bidang dalam
keselamatan makanan, mikrobiologi makanan, probiotics ataupun bakery dan teknologi. Dia boleh juga dalam apa transgenik makanan, makanan transgenik, boleh juga tisu culture ataupun apa tu. Kalau kita tengok kat luar pun sekarang kan kita tengok dah ada makanan yang macam burger, plant based nugget kan, plant based nugget, plant based burger, saya ingat dah dikomersialkan dah. Lepas tu dia boleh juga apa tu dalam bidang industri halal. Saya ingat kalau siapa yang minat dalam industri halal ni memang sangat, orang kata memang meluaslah sekarang ni industri halal di Malaysia, terutama dalam bidang makanan. Sebab saya ingat kalau student saya pun ramai yang masuk dalam industri makanan dekat luar sana, dia jadi macam quality assurance personnel, come halal executive macam tu. So maknanya selain dia macam apa dalam apa orang kata jaminan kualiti makanan punya orang, dia pun sebenarnya adalah eksekutif halal dalam kilang makanan tersebut. Itu pun bidang yang kata top lah sekarang ni, sebab semua industri makanan boleh dikatakan majoriti ni memang nak halal, logo halal tu. Bila dia nak logo halal tu, dia mesti ambil halal eksekutif. Bila halal eksekutif tu macam saya cakap tadi lah, kriteria dia dua tu je syarat. Dia dalam bidang makanan atau dalam bidang syariah. Biasanya dia orang akan ambil seorang satu syariah, seorang akan ambil dalam sains makanan satu. Biasanya macam tu. Tapi kalau yang besar-besar tu memang dia akan ambil banyak lah. Jadi itulah yang saya kata saat-saat bidang tu dalam bakery, teknologi, itu memang famous juga. Kalau ada sesuatu kita yang buat macam cookies lah, buat apa kan, sampai ada company sendiri, itu pun memang orang kata saat bidang yang paling inilah paling famous lah sekarang ni kan. InsyaAllah. Jom-jom masuk Foodomics dan teknologi makanan. Bukan ramai-ramai ya, adik-adik memang ada register ya. Kita punya mix Foodomics pun dan buat kerja khusus Foodomics ya, dan teknologi. Dr. Farid, kalau kita boleh sediakan juga ya, mari cari slot bidang. Adakah cukup yang kita telah mention ataupun ada lagi yang mungkin kita terlepas pandang ya, slot bidang sains komputer dan ISA ini? Okey, saya berapa kali ditanya pun saya rasa kita akan terlepas pandang ya, disebabkan terlampau banyaknya sebab bidang dalam dalam keselamatan maklumat ni ya. Jadi kalau saya boleh bacakanlah, kalau ya masih ada masa ya, dengan image processing, speech processing, pattern recognition, apa lagi ya, authentication and access control, dan apa lagi ya, semua ni yang saya bacakan ni ialah daripada profil-profil pesarah kita ya, malware research ya. Sekarang kita kan takut dengan macam-macam malware ya, dan ataupun threat intelligence ya, dan software engineering of course ya, kemudian information hiding saya telah sebut tadi, steganography, dan apa lagi, mobile security, dan apa lagi ya, e-banking ataupun e-procurement, e-commerce, e-learning. Jadi kesemua ni kita ada pakar-pakar bidang masing-masing ya, semantic and web technology, ontology engineering, and even bioinformatics ya, Dr. Juana kita ya, dan Dr. Sundar, beliau juga ialah kita punya expert dalam cyber crime ya, IoT, network security, computer forensic, PhD beliau ya. Kita ada apa lagi ya, data mining ya, Dr. Fatin. Dan saya rasa tak habis kalau saya nak bacanya. Jadi lebih kurang begitu. Dan saya rasa yang lebih penting lagi ialah daripada segi apa kelebihan dekat program keselamatan dan jaminan maklumat ni, pada pandangan saya ialah keakraban ya. Keakraban, sebab kita bukan kita adalah satu komuniti yang agak concentrated ya, kecil, taklah ramai sangat ya. Jadi pelajar akan rasa really being guided ya. Jadi di samping kita pool of supervisor ya.
Okay, kita ada sedikit masa lagi, 2-3 minit ni. Boleh cerita sedikit ya, Dr. Farid, ya, tambung sikit ni. Berjaya yang boleh belajar cemuri setelah berjaya menyelesaikan master secara buktikan ataupun setelah master mixed board ISD. Okay, baik. Saya rasa kalau kalau master secara pendidikan, ending dia jelas ya, dia akan menjadi sebagai seorang penyelidik lah ya, researcher, dan of course mungkin selepas itu dia akan, biasanya dia akan berminat untuk terus menyambung ke peringkat PhD ya. Jadi peringkat PhD, jadi pensyarah ya, dan juga consultant. Tapi yang dua alam ni, yang dua alam ni, yang campuran ada setengah research, kemudian ada setengah ada setengah kerja kursus ni, ke mana nak perginya ya. Jadi inilah orang yang dia pasti, dia tidak begitu pasti ya, pada pandangan saya, ke mana nak pergi, adakah nak terus nak jadi lecturer, nak jadi researcher, tak pasti juga ya, nak jadi developer pun tak pasti juga. Jadi yang mod campuran ni, mereka ada kedua-dua skills ya. Okay, baik. Saya pernah bekerja sebagai konsultan. Jadi, jadi sebagai konsultan ni, kita kena banyak buat study. Ya. Jadi, of course, kita kata yang ambil master pendidikan ini sangat sesuai di situ. Tetapi yang mod campuran juga, pada pandangan saya, dia tersedia untuk menjadi a good consultant. Ya. Sebab dia kena buat study, dia kena buat report, ya, dia kena present dan sebagainya. Jadi, semua itu exploration, jadi kesemua itu di, diperlukan ya, skill-skill itu diperlukan oleh seorang a good consultant ya. Dan juga disebabkan very good professional grounding ya, yang di, diterapkan itu, jadi sepatutnya pelajar juga boleh menjadi a good security analyst ya, kita kata, dan dan ialah bergantung kepada apa bidang yang dia dalami ya, yang yang dia dibantu dalam 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 tesis 1, tesis 2 itu, itu sangat membantu dia untuk betul-betul develop fokus pada apa yang dia nak buat ya. Contohnya hacking tadi ya, bekal pelajar kita tanya tadi, ataupun yang sebelum tu bertanya tentang software development ya. Saya terima kasih. Ya. Lagi macam ni dah boleh dalam masa ini agaknya potensial terjaya yang boleh belajar cepat selepas master sampai. Okey. Kerjaya eh. Kerjaya eh. Ya, kerjaya. Okay, terima kasih moderator. Sebenarnya kalau dalam bidang foodomics dan teknologi makanan ni, kalau kita tengok kat situ tu macam kita boleh pergi kepada dua arah lah. Sama ada nak masuk dalam bidang foodomics ataupun dalam bidang teknologi makanan. Saya ingat kalau dalam bidang, siapa yang dalam bidang makanan ni memang satu keperluan lah. Kalau dalam bidang apa, kalau macam sekarang dalam pandemik ni pun, rata-rata student-student saya pun kilang-kilang dia, dia kata tak tutup pun. Sebab makanan kan tak tutup pun. Jadi ialah kebanyakan yang orang kata lepas master ni memang kebanyakannya ada yang jadi lecturer, ada yang jadi penyelidik. Kalau tak jadi lecturer pun kebanyakan jadi penyelidik. Saya ingat kalau dekat universiti-universiti swasta pun banyak sekarang yang menawarkan yang macam halal-halal tu kan. Ramai juga yang belajar jadi apa, pengajar di sana kat college-college apa, yang diploma kan, yang ambil sijil. Lepas tu yang paling penting tu lah halal eksekutif tu. Ramai sekarang ni very demand halal eksekutif tu. Saya ingat bukan sekadar di dalam kilang je. Sebenarnya hotel-hotel pun ada halal eksekutif halal ni. Kalau mana hotel-hotel yang ada nak logo halal ke apa, memang dalam tu ada eksekutif halal punya orang. Dan dia pastikanlah semua makanan-makanan raw material tu masuk tu halal dan sebagainya. Jadi consultant pun boleh macam Dr. Farid cakap, tapi ni consultant dalam bidang-bidang yang perlukan sijil makanan lah. Sebab kalau dalam makanan kita ada sijil macam HACCP, kalau perasan kan ada HACCP, ada GMP. Even kalau yang nak industri-industri kecil, nak apa yang sekarang ni macam Foodpanda ke, nak berniaga depan rumah pun, sebenarnya digalakkan untuk mengambil sijil pengendali makanan. So yang mengendalikan untuk buat sijil-sijil pengendali makanan tu adalah
Konsultan-konsultan ni tadilah. Tapi kalau nak jadi konsultan, of course lah kena ambil exam ke apa kan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Barulah boleh diiktiraf sebagai konsultan. Kena bekerja dulu dalam masa 2 tahun ke 3 tahun ke macam tu. Ambil exam, barulah dengan apa Kementerian Kesihatan ke apa boleh jadi konsultan. Dan di luar sana, di dalam kilang-kilang ke apa pun banyaklah pasal apa yang menjadi jaminan kualiti makanan punya orang. Kita nak pastikan makanan yang keluar tu maknanya makanan yang selamat, yang bersih, yang halal. Of course lah kalau kat Malaysia ni memang sangat menitikkan berat halal. Lepas tu kalau tak nak bekerja dengan orang pun boleh je jadi usahawan makanan ke kan. Macam dah ada knowledge pasal apa tadi teknologi makanan, boleh buka macam apa tu produk-produk makanan ke macam apa yang berkhasiat, yang bernutrisi tinggi, menggunakan teknologi yang terkini. Mungkin pembungkusan sekarang ni ramai yang nak pembungkusan yang mudah digunakan. Kalau makan pun maksudnya kalau macam kan kalau produk-produk kat luar tu kan dia buka je dia boleh masuk microwave terus makan. Dan makanan tu sebenarnya lebih selamat sebenarnya. Terima kasih banyak. Kita dah belajar masa kita sebenarnya. Organizer pun dia kata okey dah boleh stop dah ni. Mula-mula rasa macam tak cukup masa. Tiba-tiba kita bukan. Mula masa banyak masa. Cuma dia tak cukup masa. Ya. Masa sangat mencuba kita terpaksa lah berhenti di sini. Ya. Ada banyak lagi sebenarnya persoalan nak ditanyakan. Tetapi kalau adik-adik semua ya pada penonton dan pada adik-adik ada persoalan ya, jangan segan-segan sila hubungi saya di hanifah@ucm.edu.my ya, saya pengarah Sis Faza di FST, atau juga boleh hubungi Pusat Pembangsaan dan Kemasukan Pelajar PPKP ya di study@ucm.edu.my. Boleh saja layari ya di portal website ya Pusat Pembangsaan Sis Faza juga ya untuk mendapatkan maklumat lanjut ya. Sebelum kita undur diri ya, mungkin ada satu dua petas kata-kata semangat daripada Dr. Farid pada bakal pelajar kita. Oh, Masya Allah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut pentingnya keselamatan cyber. Jadi jangan risau, peluang pekerjaan ada di sana insya Allah. Cuma tetapkan niat dan jom daftar di program Master Keselamatan dan Jaminan Maklumat FST SIM insya Allah. Setengah minit kot. Okay. Selalu saya cakap makan itu perintah Allah dan makan itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau nak gali ilmu pasal makanan, jomlah masuk program Foodomic dan program teknologi makanan. InsyaAllah. Terima kasih kepada organizer PPKP dan juga dua panel kita yang telah bersama hari ini. Terima kasih kepada penonton ya, dan mudah-mudahan mendapat manfaat kepada para pelajar kita. Dengan ini, tamat sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.